Tanggal juga Pak, tarik. Mas. Kepikirin alel nih bang ini. Kait penutupan ini Pak. Ya jadi gini, dua tempat ini sudah selalu saya sampaikan untuk tertib terkait dengan perwal. Ini selalu saya ngomong Pak Wali terlalu baik gitu ya. Dengan perwal 49 ini 2021 sudah dikurang sampai jam 00. Tapi ternyata banyak kafe yang melebihi, sehingga Pak Kapolres turun sendiri dicek memang dua ini di atas jam 00. Sehingga kami selaku penegak perda, kami hadir di sini untuk kita lakukan stiker penutupan sementara. Apakah tempat lain? Ya, nanti semua kafe dan karaoke yang di atas jam 00 pasti akan kami segel. Dan akan kami tidak akan kami tolerir, kami mesti penanggulangan sampai 1 bulan. Karena apa? Pak Wali sudah berusaha maksimal, kita sudah level 1. Jangan sampai nanti ini melanggar, malah tahu-tahu level 2 kan kita repot ya. Jadi saya minta pengusaha, Pak Wali, Pak Kapolres sudah baik, tertib aturan itu aja kok. Jadi kami ini ya nyaman loh. Dan kami akan mobil termasuk di samping nanti akan di kos-kosan juga kaitan dengan ini. Kafe kuliner yang memang masih dablek. Karena masih banyak Mbak yang buka itu ya. Kan kami nggak mau tiap malam turun ya, kondisi fisik kami juga anggota terbatas ya. Tapi dengan adanya kejadian ini saya terima kasih pada Bapak Kapolres yang sudah mengawali, sehingga kami akan mobile nanti 2 atau 3 hari sekali untuk melakukan musisi yang memang sudah dablek. Saya minta pengusaha tertib, jam 00 tutup ya tutup gitu. Karena Pak Wali sudah memberikan kelonggaran ya di nikmati aja lah. Nah kalau sudah kita tidak ada COVID silahkan mau jam 2, jam 3 nggak ada masalah ya. Tapi selama ini masih level 1, pasti kami dengan Kapolres akan bertindak sama, akan kami lakukan penyegelan, kami lakukan penutupan. Pak, sanksinya sendiri apa sih Pak di PPKM level 1 ini Pak? Yang jadi masalah kita belum ada sanksi, tapi ini saya sampaikan akan dibuka 1 bulan. Jadi tanggal berapa ini? 27. Silakan nanti 1 bulan 27 November dibuka. Karena sudah membuat jadi masalah, dan ini memang tokoh nasional juga sudah menyoroti kejadian seperti ini yang di Goliving nama Marabunta ini. Sehingga kami mintalah ownernya tertib lah gitu loh. Wong enak kita punya wali kota yang baik kok, masa menyepelekan. Saya sampaikan setiap perwal disepelekan pasti kemakan turun. Pak, darahnya juga lagi apa ini Pak? Ya, kita sudah menyiapkan untuk surat pernyataan. Apabila nanti mereka didapati masih dablek, kami rekomendasikan dinas terkait untuk dilakukan penutupan seterusnya. Pak, selama PPKM sudah berapa banyak yang ditutup Pak? Kita hampir sekitar 200 lebih dari sejak PPKM sejak Januari kemarin ya. Tapi kan saya sudah disampaikan memberikan tolerir lah. Mundur ya 10 menit apa-apa, tapi jangan perlu keblong terus gini, karena kalau gini kan jadi nanti APH ya kurang berkenan, kami kurang berkenan kan jadi masalah. Silahkan investasi tapi taati aturan pemerintah kota, itu aja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.